Kita ke kasus kriminal lainnya, Saudara. Ada seorang anak diduga menganiaya seorang pria yang menjadi pelanggan pijat ibunya. Pelaku menganiaya korban karena tidak terima sang ibu dilecehkan saat sedang memijat. Tim Reskrim Polres Bangkalan mendapatkan laporan langsung melakukan penggerbekan ke rumah pemuda yang diduga melakukan penganiayaan menggunakan senjata tajam di Kelurahan Pangeranan, Bangkalan, Jawa Timur. Pelaku mengaku tidak terima ibunya dilecehkan oleh korban yang saat itu sedang memijat di rumahnya. Korban yang tak terima langsung melaporkan kejadian ini ke polisi. Barang bukti berupa parang disita dan pelaku terancam hukuman 2 tahun penjara. Lampu memang agak kurang cahaya. Penganiayaan yang diduga dilakukan oleh saudara RT terhadap korban saudara AF. Warga mana? Motifnya kejadian ini berawal ketika tersangka RT ini melihat ibunya yang berprofesi sebagai tukang pijat lagi memijat korban AF, mengetahui ada perbuatan asusila di situ, kemudian secara spontan tersangka itu mengambil sebilah senjata tajam.